Sworn ID Channel. 3, 2, 1, get ready. Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi kita tentunya di channel Xpon ID. Oke, video kali ini karena saran dari seorang temennya yang juga seorang YouTuber, katanya ya sharing aja ini gitu ya, review aja lagi untuk koin super ini ya. Karena ada beberapa juga yang masih belum tahu gitu katanya ya. Oke, di sini saya review ulang dari review teman-teman kita yang sudah review di YouTube maupun di channel Telegram dan media sosial lainnya untuk koin super ini, di mana koin super ini adalah market baru gratis 0,001 Bitcoin atau senilai ya 100.000 lebih lah, sekitar 120-150.000 ya. Dan itu untuk setiap pendaftar baru yang sudah verifikasi KYC. Oke, di sini kita bisa mendapatkan Bitcoin sampai 20 Bitcoin. Bayangkan teman-teman, 20 Bitcoin kalau punya bisa ya. Oke, di sini untuk satu referralnya kita juga mendapatkan 0,001 Bitcoin, dan ini terbukti saya sendiri sudah mendapatkannya ya. Jadi ketika kita mendaftar, kita mendapatkan 0,001 Bitcoin senilai sekitar 120-150.000, dan begitu pun untuk satu pendaftar, satu referral, maka akan mendapatkan juga, dia mendapatkan 0,01 Bitcoin, kita pun mendapatkan 0,001 Bitcoin asalkan dia verifikasi KYC juga. Oke, di sini caranya cukup simpel. Pertama, buka link ini, nanti ada di deskripsi video ini ya untuk linknya. Kemudian isi email dan password, lalu klik tombol get kode. Nah, kodenya nanti dikirimkan ke email kita, lalu kita copy, kita buka email, kopikan kode itu dan pastekan nanti ya. Kemudian kita download aplikasinya dan buka APK-nya atau buka aplikasinya setelah diinstal. Kemudian kita login, maka di situ nanti kita akan diminta untuk membuat password penarikan dana. Jadi harus berbeda dengan password login, khusus untuk withdraw berbeda dengan yang untuk login ya. Kemudian verifikasi identitas di menu security, pilih menu identify authentication, lalu pilih ID card, upload gambar depan KTP, lalu upload lagi gambar belakang KTP, dan upload gambar selfie pegang KTP. Kemudian yang ketiga itu identitas pendukung, misalkan seperti rekening listrik misalnya, atau rekening PDAM atau apapun itu, atau buku tabungan ya, itu identitas pendukungnya. Oke, kemudian submit, udah gitu doang. Nanti diverifikasi, tapi butuh waktu juga untuk verifikasinya, ada yang cepat ada yang lambat gitu ya. Oke, langsung saja kita contohkan. Kita klik link ini ya, dan akan masuk ke sini ya. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Kemudian kita klik get start getting my USD, 1000 USD ya. Oke, kemudian isi email di sini, isi email dan isi password. Saya akan mengisinya ya. Oke, setelah email diisi dan password diisi, kita klik get ini ya. Nanti kodenya, kode verifikasinya dikirim ke email kita. Oke, kita tunggu. Oke, ini kodenya sudah masuk ya. Dan kita copykan kodenya. Kemudian kita pastekan ke sini ya. Oke. Kita tempel dan register atau sign in. Oke, di sini kita disuruh untuk mendownload aplikasinya yang ini ya.
download aplikasinya, klik ini, nanti dia otomatis terdownload. Karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya, maka langsung saja saya akan buka aplikasinya yang ini, Coin Super. Nah, kemudian kita lakukan login di sini, isi email dan password yang sudah kita registrasikan tadi. Oke, setelah kita ketik, lalu kita klik login. Oke, sekarang kita buat untuk pattern ya, untuk keamanan ya. Di sini saya contohkan untuk patternnya seperti ini aja. Seri. Oke, nantilah kita. Nah, kemudian di sini ada aset detail. Oh, sorry, bukan, maksudnya di setting ini ya. Setting security setting ya, security setting yang ini. Kemudian di sini gesture password. Di sini kita setting kembali karena tadi kita melakukan kesalahan. Oke, sudah. Kemudian di sini kita masukkan untuk set found untuk password untuk penarikan dana atau untuk withdrawal. Oke, setelah diisi lalu submit. Oke, sudah sukses. Dan kemudian bind atau binding phone number, kita isikan nomor kita. Di sini kita pilih Indonesia. Oke, kemudian kita ketikkan nomor kita di sini. Kemudian kita kirim di sini, di send ya. Oke, sekarang password diterima. Maksudnya bukan password sih, kode diterima di nomor kita yang sudah kita ketikkan di sini. Kemudian untuk kode verifikasinya kita masukin di SMS kode, kemudian klik submit. Tapi jangan menggunakan kartu XL karena kartu XL, kartu Axis itu error ya. Saya sudah mencobanya dan tidak bisa menerima kode verifikasinya. Oke, setelah binding phone number sudah dilakukan, kemudian kita kembali ke authentication ya, atau authenticate ya. Yang ini kita klik, kemudian identify account. Yang ini ya. Nah, kemudian di sini kita pilih regionnya Indonesia. Kemudian last name isi dengan nama yang tertera di KTP kita, nama asli kita ya, last name, nama belakang ya, ini nama belakang ya, dan first name ini nama depan. Kemudian ID number ini nomor KTP ya, nick nomor induk KTP, nick, ingat isikan dengan nick. Kemudian di sini DOB ini tanggal lahir, dan ya pokoknya tanggal lahir lah gitu ya, tanggal lahir kita. Kemudian gendernya misalnya male laki-laki, female perempuan, ini ketik tahun segala macam di sini, ini tahun, ini tanggal, ini bulan, ini tanggal ya. Kemudian nanti kita sudah diisi semua di sini, next, dan masuk pada step kedua. Saya akan melengkapi ini terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah memasuki pada step kedua. Jadi step kedua adalah melengkapi ini ya. Dan di sini yang pertama ini adalah KTP. KTP seperti ini. Saya akan memperlihatkannya. KTP depan ya, KTP depan yang ada foto kita. Saya menyontohkannya ya. Nanti saya akan mengisinya. Saya punya ada satu, dan ini untuk review aja ya. Oke, yang ini ya, yang ini ya. Ini KTP depan ini ya. KTP depan ini.
tapi jangan ditutup seperti yang saya lakukan. Oke, kemudian setelah itu nanti akan masuk ya, akan masuk. Kemudian yang ini adalah yang di belakangnya, yang ini. Oke, kemudian yang ini saya nggak bisa nyontohin. Ini kita lakukan dengan cara selfie memegang KTP kita. Kemudian yang ini kita bisa gunakan SIM ya, SIM ataupun yang lain lah, pokoknya apa aja. Misalkan SIM yang ini ya, atau misalkan rekening listrik atau apa yang ini ya, yang C ini ya, SIM ya, bukan KTP ya, SIM ya. Oke, saya akan mengisinya nanti. Kemudian kita submit. Nah, setelah itu semua dilakukan. Setelah itu semua dilakukan, kita tinggal menunggu verifikasinya aja. Tapi kalau masih verifikasi masih belum diterima, kita bisa menghubungi adminnya melalui email atau melalui Telegram grup mereka ya. Oke, di sini yang jelas ini legit banget lah intinya ya, dan pasti menerima asalkan ya sebelum tanggal 31 ya. Sebelum tanggal 31 Maret. Karena 31 Maret udah ditutup. Cukup simpel kayak gini. Bisa juga melakukan verifikasinya melalui ini ya, melalui websitenya. Misalkan melalui websitenya ya. Misalkan saya contohkan di sini Coin Super. Bisa melakukan verifikasi KYC ya, atau data kita melalui emailnya ya, tidak melalui aplikasinya. Tapi kalau saya sih kemarin lebih simpel menggunakan aplikasinya daripada ke websitenya ya. Nah, ini seperti ini. Tapi ini menggunakan apa? Pakai versi desktop ya. Desktop aja. Versi desktop, karena di sini saya menggunakan browser bawaan ya, bukan Chrome ya. Jadi saya bingung ini versi desktopnya di mana. Oke, buat teman-teman cukup sekian ya mungkin ya. Saya gunakan ini nanti di browser teman-teman, browser di ini aja deh, kayak gini ya. Salin URL, kemudian saya mencoba di sini. Kita coba di sini ya. Kita versi desktop. Kita versi desktop. Oke, seperti ini ya tampilannya ya. Dan kita login di sini ya. Kita login di sini, password dan Google verification-nya juga diisi, kemudian login. Ya udah, kita isi nanti di security di sini. Oke, cukup sekian video dari saya mengenai Coin Super ini, dan pastinya legit banget dan rugi ya kalau nggak daftar tentunya. Oke, buat teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas supportnya, dan juga jangan lupa untuk selalu stay tune di channel Xbon ID, dan jangan lupa juga untuk bergabung di Airdrop Auto Sultan channel Telegram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.